pengasas kepada Anyskin Co. Okey, hari ni saya nak sharing sikit mengenai suka dan duka saya dalam sepanjang perniagaan lah. Okey, sebenarnya saya dah melibatkan diri dalam bidang perniagaan bermula pada tahun 2009. Okey, so perniagaan pertama saya adalah butik pengantin. Okey, saya buka butik pengantin selama 4 tahun. Okey, selepas butik pengantin ni saya stop disebabkan saya ada anak kecil. So saya mulakan perniagaan lain pula. Perniagaan yang kedua saya adalah saya terlibat dalam bisnes multilevel. Okey, selama lebih kurang 4 tahun juga. Dan seterusnya saya buka satu perniagaan yang memberi kesan yang sangat-sangat terkesan kepada saya lah, iaitu kafe. Okey. Kafe kopi. Saya buka kopi, kedai kopi and cake. Yang ni sebab apa dia terlalu memberi kesan kepada saya, sebab yang ni saya rugi terlalu banyak. Okey. Melibatkan kos beratus ribu disebabkan oleh mungkin disebabkan kesilapan lokasi pembukaan perniagaan tu. Saya buka di mall yang baru dibuka di kawasan yang agak kurang pengunjungnya. Okey. So perniagaan ni saya laburkan duit lebih kurang dalam 200 ribu untuk buka perniagaan ni. Tapi saya hanya sempat beroperasi selama 3 bulan disebabkan kekurangan pengunjung, sewa tapak yang terlalu tinggi dan overhead cost setiap hari yang tinggi yang kita tak dapat nak cover disebabkan hasil jualan yang terlalu sikit lah. Pernah dapat jualan sehari kosong, maksudnya tak ada orang yang datang berkunjung ke kafe tu sebab trafik tak ada, maknanya orang tak datang lah. Tapi semasa penubuhan tu saya dah ada backup. Saya dah fikir kalau perniagaan ni gagal, saya nak buat apa. So maknanya ada plan B. So dalam plan B ni suami saya cakap kita buat satu produk kesihatan dan kecantikan. So saya dalam masa saya buat kedai kafe tu, saya dah set up satu team untuk produk kesihatan dan juga kecantikan. Two in one masa tu. So backup kalau bisnes ni tak jadi, saya akan buat yang ni. Okay, so memang plan yang mula-mula tu tak jadi. So saya buka lah. Lepas tutupnya 3 bulan beroperasi, tutupnya perniagaan tu. So saya teruskan dengan Anyskin ni lah. Tapi masa tu silapnya saya, saya ingat bisnes kosmetik ni senang. Tapi sebenarnya sangat susah untuk benda yang baru. Kita nak perkenalkan, nak branding kita punya bisnes ni sangat susah. So pada tahun 2017, masa tutup juga perniagaan tu, saya buka perniagaan Anyskin ni. Belajar slowly, slow-slow untuk promote kita punya perniagaan ni lah. So pada tahun 2017 tu saya promote bulan 1 sampai bulan 10 perniagaan ni tak boleh bergerak. Maksudnya sale sebulan hanya RM10,000 saja. Pernah drop RM4,000, RM2,000 macam tu. So kami decide untuk hold dulu Anyskin, tapi masih lagi beroperasi, mulakan dengan branding. Tapi kami belajar macam mana nak masuk ke dalam bidang niche business kecantikan ni dengan jadi stokis kepada produk lain. Dan daripada situ kami belajar belok-belok perniagaan, bidang perniagaan niche kecantikan ni. Daripada situ kami ambil ilmu dari jual produk orang untuk di-apply kepada produk Anyskin. So disitulah kita mula bina nama Anyskin. Sampailah sekarang dah 2019, dah 2 tahun dalam bidang kosmetik ni, dalam bidang
skincare ni tu dah nampak energi makin dikenali, makin disukai, penerimaannya semakin ramai, so sale pun dah meningkat. Kita dari bermula daripada saya dan suami saya sebagai tukang bungkus barang, tukang jawab sale, tukang key in data. So kita dah allocate kerja kepada, mula-mula kita hire seorang staff untuk admin, untuk packing barang, untuk key in data. Lepas tu kita tambah lagi staff bahagian sale. Lepas tu sekarang total kita ada in-house, kita ada 3-4 orang, 4 orang bekerja in-house, dan kita ada team sale 5 orang. Yang sama-sama mempromosi dan memperkenalkan NK. So itu sahaja perjalanan saya, nak share perjalanan dengan saya, suka-duka saya dalam lebih kurang dah 2 tahun dalam bidang perniagaan. Tapi inilah bisnes yang saya dah rasa, saya rasa inilah saya dah temui bisnes yang betul-betul kena dengan jiwa saya. So buat bisnes ni tak ada jalan yang mudah, tak ada jalan yang singkat. Kita kena lalui proses dia untuk capai apa yang kita nak. Mungkin ada proses yang kita percaya. Terima kasih. So terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya. So jangan lupa dapatkan lebih info di channel ini, dan jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe channel HOI TV. Bye.